tes 1, 2, 3. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Warrider. Dan di video kali ini seperti biasa saya ingin share lagi nih aplikasi penghasil saldo PayPal ya teman-teman. Jadi aplikasi yang saya bagikan ini, aplikasinya itu satu developer ya teman-teman ya, atau enggak aplikasi ini benar-benar mirip sama aplikasi yang lain ya. Oke. Tapi sebelum masih ke pembahasan selanjutnya, alangkah baiknya untuk teman-teman semuanya yang baru bergabung di channel ini untuk menekan tombol subscribe dan beserta loncengnya supaya kalian mendapatkan updatean terbaru dari channel ini ya teman-teman. Oke. So, let's begin. Baik, teman-teman, untuk nama aplikasinya adalah ini ya teman-teman. WeViral ya. Oke, jadi untuk teman-teman semuanya yang belum download aplikasi ini, teman-teman bisa langsung aja untuk download di Play Store secara gratis ya, teman-teman. Oke. Setelah kalian download aja, kalian ketikkan aja nih di Play Store, teman-teman ya. Kalian ketikkan aja di Play Store di sini. Kalian ketikkan aja yaitu adalah WeViral, teman-teman ya. Ini yang ini bagian atas ini ya, teman-teman. Teman-teman tekan. Dan yang bagian awal ini guys ya, kalian download aja. Setelah kalian download, teman-teman langsung aja untuk buka aplikasinya. Ingat ya teman-teman, logonya yang seperti ini, yang berbentuk kue ya. Oke, kita langsung aja untuk download. Kita langsung aja buka ya. Kita tunggu sampai masuk ke menu selanjutnya. Oke teman-teman, ini kita sudah masuk ke menu utama dari aplikasi WeViral ya teman-teman. Sini kalian bisa lihat sekilas ini mirip seperti aplikasi Kenshin ya. Jadi emang benar ini aplikasi ini mirip dengan Kenshin ya. Oke, teman-teman, kita langsung aja masuk ke menu saya. Untuk teman-teman semuanya yang belum login, teman-teman tinggal login aja di bagian sini ya. Yang teman-teman belum login, sini karena saya sudah login, kalian bisa lihat nama saya sudah muncul di aplikasi ini. Dan di sini di bagian bawahnya di sini ada koin ya guys ya. Ini adalah koin yang saya sudah kumpulkan sebesar 200 ya guys. Di sini juga ada saldo. Nah, di sini saya menjelaskan bagaimana sih caranya untuk memasukkan referral ya guys ya, atau memasukkan kode QR. Kalian bisa lihat di bagian pindai kode QR. Tapi di sini di aplikasi ini ya teman-teman, di sini kita tidak memakai kode viral, tapi melainkan di sini kita menggunakan kode QR ya. Jadi untuk teman-teman semuanya yang pengen kode QR saya, teman-teman bisa cek aja di Instagram saya @fadila_mp ya teman-teman. Teman-teman bisa langsung aja cek situ, nanti akan saya kasih kode QR-nya. Oke. Nanti kalian tinggal screenshot ya teman-teman. Dan kalian tinggalkan pindai. Kalian loading dulu ya. Kita tunggu. Kalian tekan pindai kode QR. Dan di sini akan otomatis teman-teman ya. Oke, kita langsung coba kembali ya teman-teman. Dan di sini saya mau tahu untuk cara kerja dari aplikasi ini ya teman-teman. Kalian tekan di menu utama. Nah, kalian bisa lihat di bagian awal ini, di sini disediakan banyak sekali berita-berita ya teman-teman. Jadi kalian coba salah satu kalian tekan aja yang ini ya teman-teman. Kita tunggu. Nah, kalian bisa lihat kalau setelah kita buka itu, kalian bisa lihat di bagian kiri di situ ada lingkaran yang ada tulisannya plus 10 ya teman-teman. Jadi di sini kita tugas kita ini hanya membaca aplikasi ini atau kita cuma scroll aja. Coba kita scroll ke bawah ya guys, kita scroll ke bawah. Oh, ini berarti ini udah ya guys ya. Kita coba kembali, ini kita coba refresh. Nah, ini udah, kita coba yang lain. Nah, kita coba untuk scroll ke bawah teman-teman. Kalian bisa lihat kita scroll ke bawah. Dan scroll ke bawah itu, lihat, kalian bisa lihat bagian bawahnya itu plus 10 nya itu jalan ya teman-teman, lingkarannya. Jadi kita cuma scroll aja, kita akan mendapatkan poin sebesar 10 teman-teman ya. Kita hanya scroll aja di sini, kita scroll lagi ke atas jika di bagian bawahnya sudah habis teman-teman. Kalian pelan-pelan aja, kalau semakin pelan semakin cepat teman-teman ya, kayak gini ya. Oke, di sini kita mendapatkan plus 10. Ya, teman-teman ya, di sini kita bisa lihat di sini kita mendapatkan plus 10 poin ya. Oke. Kita kembali aja. Dan di sini juga ada klaim harian. Teman-teman coba bisa tekan di bagian pojok kiri atas. Yang ini ya, guys ya, kalian tekan. Nah, di bagian sini kalian bisa lihat ada check-in masuk terus-menerus. Jadi, teman-teman tinggal klaim aja yang di bagian sini, nanti akan otomatis mendapatkan koinnya. Karena di sini saya hari-hari satu saya sudah klaim sebesar 50 poin, jadi
saya sudah mendapatkan koinnya ya teman-teman. Nah, oke. Jadi kalian bisa lihat di bagian sini ada pusat aktivitas. Di sini ada bonus undangan dengan menggunakan teman. Jadi kita bisa undang teman ya guys. Nah, kalian bisa lihat seperti yang tadi saya kasih tahu. Di sini ya, di aplikasi Wyviral ini tidak menggunakan kode referral, tapi melainkan di sini kita menggunakan kode QR ya guys ya. Jadi kalian kalau pengen punya kalau kalian pengen masukkan kode QR-nya, kalian bisa cek aja di Instagram saya, nanti saya kasih kode QR saya teman-teman ya. Oke, atau enggak kalian bisa screenshot ini ya. Ayo kita kembali aja. Dan di sini juga kalian bisa dapatkan bonus dengan membaca 10 menit. Di sini kayak tadi guys ya. Kayak tadi kerjanya gitu. Dan di sini juga di bagian ini dulu terlalu ya teman-teman. Tadi kan membaca udah ya guys. Nah, ini juga ada trial big bonus. Kalian bisa dapat dengan mengunduh aplikasi, kalian bisa mendapatkan 500.000 koin. Kalian bisa tekan mulai sekarang. Ini adalah misi tambahan dari aplikasi ini ya teman-teman. Jadi misi tambahannya itu kalian hanya mendownload game ya, terus habis itu kalian langsung memainkan. Tapi di sini ada misinya ya teman-teman. Kalian bisa lihat di sini ada complete a quick survey, ada complete an action. Jadi kayak gitu. Ada juga yang hard, medium, hard ya. Jadi kalian harus memenangkan di game tersebut jika kalian sudah download, kan kalian akan bisa mendapatkan poin tambahan yang banyak teman-teman. Oke, di sini saya kembali dulu. Nah, untuk cara penarikan di aplikasi ini atau cara withdraw ya teman-teman, kalian tekan di bagian saya. Lihat teman-teman, bagian saya ya. Nah, di sini kalian bisa lihat di sini ada catat koin saya dan ada juga saldo dolar. Nah, di sini saya menjelaskan. Di sini di aplikasi ini kan kita tugas kita kan mengumpulkan koin ya teman-teman, koin biasa. Di sini jika koin teman-teman sudah menempuh 100.000, dan kalian akan mendapatkan 1 dolar teman-teman. Jika kalian poinnya sudah 100.000 ya. Nah, jika kalian kalau sudah 100.000 kalian tukar ke 1 dolar, nanti 1 dolar itu akan masuk ke saldo dolar ini. Kalian tekan aja. Ya guys ya. Di sini saldo dolar saya nol karena saya baru download aplikasinya. Tenang aja, aplikasi ini benar-benar terbukti membayar ya guys ya. Karena udah banyak banget yang pakai aplikasi ini. Ya, tenang aja. Di sini kalian misalnya 100.000 sama dengan 1 dolar. Jadi kalau kalian sudah punya 100.000, kalian bisa tukarkan dengan 1 dolar teman-teman ya. Jadi gampang banget ya. Kalian bisa coba Noel-nya bisa pakai aplikasi ini juga teman-teman. Aplikasi ini automatic scroll ya. Kalian bisa tekan ini, kita coba tekan sini, tekan juga, kalian coba kembali di bagian sini guys ya. Kita coba untuk pilih salah satu, tapi aplikasi ini kita nggak bisa tinggal tidur ya teman-teman, tapi di sini kita harus pantau sedikit. Ini cuma hanya membantu biar kita nggak mencet-mencet teman-teman. Maaf, ini ada kayak Corsair saya. Oke, kita coba. Nah, ini akan otomatis mendapatkan 10 poin ya. Tapi ini sayangnya kita tidak bisa tinggal tidur, tapi di sini kita harus ngawasin terlebih dahulu ya teman-teman biar dapat poinnya ya. Oke, kita tunggu aja dapat 10 poin dari aplikasi ini ya teman-teman. Oke, saya percepat aja guys ya. Oke, teman-teman, di sini kita dapat 10 poin ya guys ya. Oke, caranya gampang banget ya teman-teman. Kalian bisa coba pakai aplikasi ini kalau kalian malas ya. Tapi ini sayangnya kita tidak bisa tinggal tidur karena tapi kita harus awasin juga. Oke, untuk cara apa namanya withdrawnya dikas keluar ya teman-teman. Dan di sini karena saya belum. Nah, ini kalian bisa lihat sini di cash out ya. Ntar lo. Di cash out kalian tekan cash keluar teman-teman ya. Untuk cara withdrawnya kalian tekan cash keluar. Nah, di sini yang saya kasih tahu ini kita cash keluarnya itu menggunakan PayPal ya teman-teman. Jadi sini minimal PayPalnya itu adalah 10 dolar. Jadi kalian harus mengumpulkan 10 dolar ya guys ya dari poinnya tadi ya. Poinnya kalian 100.000. Jadi 100.000 dikali berapa tuh? 10 ya. Jadi kayak gitu teman-teman. Jadi kalau udah kalian udah 10 dolar, teman-teman bisa tukarkan dengan saldo PayPal. Ya, jadi kayak gitu teman-teman ya. Kalian bisa lihat sendiri di sini untuk transfer ke PayPal Anda memakan waktu 5 hari. Pokoknya aplikasi ini dijamin membayar teman-teman ya, karena aplikasi ini memang sudah mirip sama aplikasi Kazin dan aplikasi ini benar-benar terbukti membayar kok. Tenang aja. Oke, meskipun saya belum download tapi nanti akan saya coba untuk share apa namanya? Kasih bukti pembayarannya nanti di Instagram ya. Oke,
Oke teman-teman, gitu aja untuk video kali ini. Mudah-mudahan tutorial kali ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Gua Warrider, I'll see you the next video and peace.